Ah, saudaraku nih yang menggunakan bulu perindu ya, agar pasangan yang jauh bisa rindu dan tetap cinta walaupun dari jarak jauh. Ingin tahu caranya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Sering teman-teman bahas tentang berbagai sarana pelet ya. Salah satunya adalah bulu perindu. Ini ada yang tanya, Pak Haji nih, saya punya bulu perindu. Bagaimana cara membuat pacar saya tambah kangen sama saya walaupun jarak jauh, jauh dari dia, dari rantauan. Ya meskipun selama ini punya, selama saya punya tidak pernah saya gunakan. Jadi bulu perindu ini selain fisiknya bisa dites ya, kalau kita kasih air dua bulu perindu dijadikan satu, dia bisa bergerak hidup, maka itu tandanya bulu perindunya aktif dan bagus. Nah selain lihat secara fisik itu, ada bulu perindu yang tidak bisa sembarangan, artinya kita lihat dengan energinya. Nah, yang paham adalah kita sebagai seorang ahli spiritual. Kalau orang umum nggak paham, pahamnya ya dia hidup itu doang. Tidak jamin yang dites hidup terus itu bagus, belum tentu. Bahkan ada yang kayaknya mati tapi itu berenergi yang sangat kuat, lebih tua, bisa jadi. Karena yang penting adalah energi yang ada dalam dirinya, dalam bulu perindu itu. Nah yang paham ini adalah pakar-pakar ahli spiritual, kebatinan yang memiliki ilmu. Nah itu. Terus dari mana nih asal bulu perindunya? Kalau asal bulu perindu ini sembarangan, maka efeknya ya sembarangan, gak jelas. Tapi kalau bulu perindu ini asalnya dari saya misalkan, maka udah jelas. Udah kita ritualkan, udah kita doakan. Jadi asal dari bulu perindu ini dari mana ini juga penting. Nah, sehingga benda itu berharga bukan hanya bendanya itu seperti apa, tapi juga benda ini dari siapa. Sama aja, pusaka sama-sama miliknya orang biasa, sama miliknya Pak Jokowi misalkan presiden, atau Pak SBY, atau mungkin punyanya kerajaan. Tentu ini lebih sakral, lebih kuat energinya dibanding pusaka-pusaka biasa, walaupun bentuknya mungkin lebih bagus dari orang yang di luar sana. Karena milik siapa ini? Nah itu berpengaruh. Dari siapa benda itu berpengaruh. Nah mungkin kalau Anda tertarik tentang bulu perindu, Anda bisa memaharkan dari saya. Ya, sangat mudah mendapatkan bulu perindu dari saya yang dijamin asli. Dan insya Allah kekuatannya pun berkah. Karena jelas siapa saya dan untuk apa saya bisa membantu Anda. Insya Allah berkah. Silakan untuk mendapatkan bulu perindu, hubungi saya di nomor ini. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.